Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang ke-27 kita dalam proses lockdown. Saudara tuan-tuan terus kekal berada di rumah, tidak keluar melainkan jika perlu sahaja. Insya-Allah ya, kita dengan izin Allah taala dapatlah kita melalui ujian pada kali ini ya. Di mana kita semua berharap ianya segera berakhir dan tidak berterusan ya. Baiklah. Untuk video bagaimana memilih tepi sama ada yang berat ataupun yang ringan ya. So daripada dua kedudukan yang berbeza, pilih tepi yang berat atau pilih tepi yang ringan. Okay, saya ceritakan apa, saya mungkin saya buat video ni tetap kali ini mungkin dalam 2 atau 3 video lah. Kalau saya buat dalam satu video dia akan jadi terlalu panjang untuk tuan-tuan tengok, mungkin sampai 20-30 minit. Jadi saya buat 2 video lah. Okay. Yang pertama ialah saya cerita mengenai berat tepi itu sendiri ya. Pada orang yang baru belajar menggunakan tepi, saya sarankan tuan-tuan gunalah tepi yang berat lebih kurang dalam 1 kilo ataupun 1.2 kilo sebelah ya. So yang ni lebih kurang 1 kilo sebelah. Jadi combine dua jadi 2 kilo ya. Untuk yang baru belajar, elakkan guna tepi yang terlalu berat ataupun terlalu besar. Sebab saya pernah dengar cerita ada orang pernah tepah tepi 3 kilo satu ya, bukan sepasang ya. Ada yang 5 kilo ya. Saya pun terfikir juga macam mana kalau di medan perang ya, macam mana kita nak bawa barang ataupun besi yang seberat 5 kilo tu dan melakukan pergerakan menangkis, menahan, menyerang, menikam, mengetuk, melibas berkali-kali ya. Mungkin tuan-tuan akan cepat penat lah. Saya cakap ni ikut logik saya lah. Ia adalah pandangan dan pendapat peribadi saya. Saya tidak mencerminkan pandangan dan pendapat semua orang ya. Kalau bagus, ambil. Kalau tak bagus, abaikan. Perbaiki ya. Jadi lebih baik ya. Kalau kereta tak boleh terbang, kita tunggu sampai sekarang tak boleh terbang, kita buat sampai jadi boleh terbang ya. Nah, balik pada berat tepi, kenapa saya sarankan guna tepi lebih ringan? Dari satu faktor keselamatan. Okey, keselamatan diri sendiri. Bila kita guna tepi yang terlalu berat untuk orang yang baru belajar, kecuali tuan-tuan memang ada bodybuilder ya, memang biasa angkat besi apa semua, jadi otot-otot dengan pergelangan tangan tuan-tuan memang sudah kuat. Jadi guna yang lebih ringan ialah untuk membentuk dan menguatkan otot-otot pergelangan jari, pergelangan tangan dan juga siku serta bahu dahulu ya. Pelan-pelan ambil yang ringan dulu, baru pergi kepada tepi yang lebih berat ya. Jangan terus pergi kepada tepi yang lebih berat. Sebab apa, ini boleh menyebabkan kecederaan tenis elbow, tendon goyak, apa, tergeliat pergelangan tangan, tergeliat jari. Jadi benda-benda ni adalah kecederaan yang biasa berlaku. Kalau tak pernah cedera, alhamdulillah ya. Tapi kita cuba elakkan, untuk terutamanya pada orang yang baru nak mengenal tepi dan baru-baru nak berjinak-jinak dengan seni permainan tepi ya. Kalau tepi yang ringan ni banyak gerakan-gerakan yang apa ni, seni ya, dalam permainan tepi yang mana kita boleh buat. Contohnya bila kita tangkap tepi dan kita pusing ya, pusing dan tangkap balik. Nah, kalau terlalu berat ia boleh menyebabkan kecederaan pada pergelangan tangan, dan itu adalah satu perkara yang kita cuba elakkan. Itu saya nak kongsikan untuk video kali ini lah, dari segi keselamatan dan cara asas memilih tepi. Sebab tepi ni banyak jenis. Okay, walaupun ciri asas dia kita ada bilah ujung ataupun apa ni, ujung tepi tu digunakan untuk menikam, tanduk, sangga ataupun cabang, hulu, mata lalat, dan lagi satu yang orang lupa ialah telur. Okay. Jadi orang tanya kenapa ada telur? Tak ada telur boleh ke? Boleh. Sukatilah tuan-tuan nak beli yang macam mana kan. Jadi pilihan di tangan, di tangan masing-masing lah. Macam saya ada sebab kenapa tepi saya ni. Tepi saya ni buat teruan Samsul ya. Jadi ikut spek, sebab dia buat ikut spek yang saya nak. Tepi yang saya nak besi stainless steel, susah karat, campak tepi ni dia minggu depan ambil balik pun tak ada karat, dan juga mesti ada telur. Telur ni maksud dia, kalau kata pedang lalu ataupun kita tangkap pedang tu, dia takkan terus pergi ke bahagian jari ataupun ibu jari. Jadi dia akan dikesampingkan secara tak langsung. Tengok bentuk dia je, kalau tuan-tuan tengok dekat, dia akan pergi, dia bawa ke tepi ya. Lagi satu saya sarankan, bila pegang tepi tu jangan terlalu rapat dah. Okay. Jaraklah sikit dengan tanduk ataupun sangga tu. Jadi tidaklah kena direct pada ataupun terus pada tangan ya. Baiklah, untuk kongsian seterusnya, saya akan cerita lagi di video kedatang kenapa tepi ringan dan kenapa tepi berat. Jadi ikut latihan yang seterusnya. Seterusnya saya akan ceritakan kaedah dalam bermain tepi ya, iaitu kaedah kalih dan ketuk ya. So ada dua cara ya. Daripada bawah ataupun ketuk daripada atas ya. Mula-mula saya tunjuk
cara kalib dan juga bentuk daripada atas. Saya cuba bayangkan orang menikam dengan pedang ke arah kita ataupun menikam lembik ke arah kita. Saya dah tunjukkan ya, dari segi power macam ni kita berkelek ya, dan bergerak ya, daripada titik tengah tu. Okey, tengok pergerakan ya. Alih dan juga ketuk. Okey, dan seterusnya tikam. Sebelah sini pula kali ketuk tikam. Nah, bila menikam, kalau tengok sikit daripada jarak lebih jauh ya. Kali ketuk dan tikam. Tuan-tuan melangkah ke depan dan tikam. Sebelah sini kali ketuk tikam. Okey. So, tuan-tuan boleh bergerak ke depan ataupun sekadar kali ketuk tikam. So, dia tak bergerak itu bergelek ya. Jadi, kita menggerak dalam tuan-tuan tikam dan juga kaki ya. Kali ketuk tikam. Bila tuan-tuan perhatikan, bila saya kali, tangan kanan saya kali tikaman, tapi badan saya bergerak dengan titik tengah. Bila saya ketuk, tepi yang satu lagi itu sentiasa berada di bahagian atas. Dan seterusnya, saya akan terus menikam ya. Jangan buat macam ni ya. Tersangkut muka sendiri ataupun tersangkut telinga sendiri, semua bahaya ya. Pastikan duduk, jangan sampai ke belakang. Mesti sentiasa berada di bahagian depan muka kita ya. So, tekam, tarik. Okey, seterusnya kalau kata kita anda buat dalam bentuk melangkah, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Okey, so buat dalam latihan ini berulang kali. Yang harapan dapat membantu membentuk, menguatkan otot-otot bahu, lengan dan juga tangan. So, itu saja perkongsian saya pada kali ini. So, harap bertemu lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Sekian, terima kasih.